keyboard ini cara untuk mengeluarkan kartu SIM dengan jarum. Jadi untuk kalian yang mungkin tidak ada SIM ejector seperti ini hilang, kalian bisa gunakan jarum atau peniti seperti ini. Biasanya kalau ingin lebih aman, ini kalian potong pakai tang supaya ujungnya tumpul sama dengan ujung SIM ejector. Tapi kalau kalian tidak punya tang, bisa juga langsung kalian pakai. Tapi harus hati-hati karena bisa merusak ini lubang slot SIM-nya. Jadi pas kalian mau memasukkan, jangan sampai miring seperti ini. Pas kalian tekan, harus tegak dan berada di tengah-tengah. Kalian tekan seperti ini, tegak dan berada di tengah-tengah. Nah, itu kalian tekan tetap bisa terbuka juga. Kalau kalian miring seperti ini, bisa saja merusak slot ejectornya. Nah, sangat mudah. Silahkan kalian coba. Biasanya kalau cewek itu kan di jilbabnya banyak jarum seperti ini. Bisa digunakan dalam keadaan darurat. Silakan dicoba.